Bang Yedam pertama kali ngobrol panjang lagi dengan fans lewat siaran live sampai trending. Melalui akun Instagram pribadinya, Bang Yedam x Trisur melakukan siaran live pertama kali. Yedam sukses membuat fans mengobati rasa kangen karena untuk kali pertama bisa melihat wajah idol tersebut dalam video panjang. Di sesi siaran live itu pun, Yedam mengungkapkan rasa rindu ke penggemar. Hampir setahun sejak Bang Yedam hiatus dari grup Trisur. Awalnya, fans mengira Yedam hanya hiatus sementara dari kegiatan grup, namun malah berujung putus kontrak dengan Trisur. Sejak itu, Yedam yang dikenal sebagai main vokal di grup Trisur sulit dicari kabarnya. Sampai akhirnya Yedam membuka akun Instagram sendiri untuk berkomunikasi lagi dengan fans. Kini pada Jumat, 23 Juni 2023 Yedam melakukan siaran live pertama kali dan cukup bikin gempar sampai trending di Twitter. Penggemar bisa saling sapa dengan Yedam lagi lewat kolom komentar live. Karena live tengah malam, momen live ini jadi gelap tapi fans masih bisa melihat wajah Yedam dengan cahaya minim. Di sesi live itu, Bang Yedam turut mengungkap rasa rindu ke fans. Dia bilang kalau dia kangen dengan fans, baik secara virtual maupun secara langsung. Hiatus hampir setahun membuat Yedam belum merasakan nyanyi di panggung lagi. Meskipun sekarang dia sudah kerap memberi bocoran kalau akan segera tampil lagi dengan karya-karyanya. Dirinya sering membuat Q&A di Instagram untuk jawab pertanyaan penggemar, termasuk soal comeback. Yedam enggak ragu untuk bilang bahwa dia pasti akan kembali dan beberapa kali mulai menunjukkan kembali suaranya lewat fitur voice note.